Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel X Radar, tentunya di mana kalian semua bisa masuk YouTube tanpa harus punya channel. Yoi. Oke. Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sekarang pukul kurang lebih jam 5 pagi. Subuhan. Gila. MT09 kawan-kawan, bertenaga banget. Gigi 2, naik gigi 3 coba ya. Halus. Posisi duduk sama ini stang. Ergonomis banget. Comfortable. Enak banget pokoknya. Seger nih kawan-kawan, ya belum terlalu banyak karbon dioksida. Seger banget udaranya. Oh ya, selamat datang buat penonton baru, selamat datang untuk subscriber baru. Semoga kalian terhibur, semoga kalian mendapatkan informasi, inspirasi, referensi dari channel ini. Kita ketemu pas udah jalan sama Pak Rizky ya. Stiker? Tadi jatuh kan? Aman. Stiker udah ngambil? Oke, stikernya udah on. Hati-hati itu, bilang Pak, hati-hati Pak di tengah Pak. Jangan ditutup nih. Suruh maju dulu. Udah ya. Satu. Dadah. Oke. Oh ya. Kacau. Ritual paginya kayak gini. Oke, udah. Oke, lalu dulu pada lihat pada kesempatan kali ini, setelah paling penting pada kepada yang sudah cukup percaya di sini.
Pak. Oke, nanti kita lanjutin ya. Terima kasih udah Pak. Ya, halo Pak. Alhamdulillah. Ini ya, Pak. Oke, resistor gue yang ini deh, Pak. Habis terus diganti. Ya, Pak. Aman. Ya, aman. Oke. Okay. Sini ya, 1, 2, 3 ya. Wih, suaranya. Halo. Topan banget ya suaranya, guys ya. Luar biasa ya, kan. Gimana Pak Adi, bawa MT-09 Pak Adi? Lebih nyaman lagi dari kemarin, Pak. Aman ya, nyaman ya. Masalah posisi ridingnya ya. Iya, yeah, gila kan, teman, Pak. Mas, Pak, sebelah kiri lo ada picture, Pak. Iya, yeah, siap. Mari, Bang. Mas, Pak. Oke, okay, siap. Mau kemana, Pak? Mau kemana, Pak? Pak, kita parkirnya jalan sebelah, Pak. Jalan sebelah, Pak. Okay, depan counter, Pak. Depan counter. Woy, gila. Oke, seperti apa kesuaraannya nanti? Apa Mepi bakal parkir di bawah senti, guys? Waduh, ini suatu hal yang sangat luar biasa ya. Yang gak akan didapat, guys, ya, kalau kita parkir di bawah, guys, suasananya, guys. Kita lihat nanti seperti apa kesuaraannya, kita bakal parkir di bawah senti, ya, guys, ya. Langsung cek kita tinggal seat break ke sini. Gila, ada siapa aja nih? Tadi ada Bang Otoy ya? Bang Otoy ini, yoi. Kita tas dulu. Bang Otoy! Alhamdulillah bisa ketemu juga akhirnya. Kang, nunggu siapa lagi katanya? Udah semua. Ayo, Cey. Ih, samaan deh, gue Cey. Gokil, ayo. Halo. Lewat, Om Timon. Tuh. Ini untuk apa ya? Ya, Om Timon kemana? Kalau samping sebelah kanan. Oke. Okay. Oke, guys. Oke, guys, kita udah sampai safety, guys. Lu rame banget ya? Om Timon kemana lo? Guys, turun dulu Pak. Oke. Ya, beginilah suasana di Senayan City ya. Ini rame banget Pak. Ini kayaknya lagi ada acara sepedahan ya. Waduh, apa nih? Depan gua ada R1. Seta. Mantap. Pada ngikut, cuman tadi kayaknya ada yang putar arah. Oh, ada yang putar arah ya. Pasti Akang yang putar arah. Akang di samping lu, Pak. Oh, ini dia Akang FP nih. Oh, gila guys, ada Moya guys. Wah, gila guys, ada Moya guys. Tadi gila juga yang putar akun. Waduh, Akang FP guys, menyamar. Akang FP menyamar guys. Oh, ini mah motor dulu lah, cipek-cipek dulu kan ya. Aduh, gila guys. Halo, hai. Oke, kita ke kanan guys.
Oke, kita ke sana guys. Gila ini pertama kalinya loh gue ngeliat paut sepi ini guys. Biasanya rame banget fotografer cuy. Luar biasa. Ini paut sepi banget ya guys. Waduh ada CPR 600 kan. Wah ada Moya guys. Ada Moya guys. Gila juga orang dragon. Gila ganteng banget Moya cuy. Jadi gila orang dragon. Oke, ini dia pemirsa, Abang Kempi parkir di bawah guys. Gila sih kode mata dragon. Ya minimal parkir di bawah lah. Mana ya speed ya, speed ya. Waduh penuh mek. Waduh, aloh. Waduh, bang ada parkir gak, ada parkir gak nih. Waduh, ini kayak makan. Akhirnya, sini. Oh, di sana. Apa? Ya. Oke, guys. Nah, kita tadi parkir di bawah, guys. Aji gila di kota Masam Dragon. Aduh, sepertinya tidak bisa pak ini mas. Aduh. Oh, bisa dikasihkan. Okay. Itu ada yang bantu pak. Oh ya, makasih pak. Oh. Ah. Oke guys, kita hari ini parkir di bawah. Terus ini ada apa namanya? Pembalap kita usia 14 tahun. Gila 14 tahun gue masih main kelereng. Dia udah megang motor aja udah balap, buset deh. Nanti kita kenalan ya sama dia ya. Ayo Bli, pembalap ini ada pembalap Bli. Oke. Okay. Kita kerja dulu kerja. Di bebet apa tuh Emagusta. Kita parkir sini lagi guys, dan kali ini insya Allah gue gak bakal salah lagi ya. Kebablasan ke sana. Nah, kita di sini parkirnya. Siap. Dipepetin lagi nggak? Op. Oke, sip. Sorry. Cek, udah aman pak. Ntar pak, yang lain belum OTW pak. Oke. Udah? Belum pak, ntar pak. Oke.
Iya, suaranya emang halus banget. Ini mana Pak? Jaki. Jaki tadi di belakang dia belum ngegas. Tapi mudah-mudahan sadar sih dia udah kita udah ke depan tadi. Oh itu Jaki tuh. Jaki belakang, ah. Tinggal akang aja kan? Udah kan? Udah. Agak majuan Pak. Oke. Ayo Kang majuan Kang. Di belakang angkang aja kali ya biar dia nggak duluan lagi kayak kemarin-kemarin ya. Jai. Siapkan jarak 2 motor dari belakang lu Pak. Oke Pak. Sedikit rampung ya, tinggal finishing aja ya. Tinggal finishing. Itu juga belum dipoles lagi katanya. Nah, nanti kalau ketika udah dibawa pulang rencananya gimana, Kang? Mungkin motor bakalan seminggu di rumah gitu. Sebulan. Mandiin kali dibawa kemana mana. Mandiin kembang ya nanti ya. Iya. Bismillah. Oke. Tapi bakal rencana dipakai apa di museumin? Dipakai sih. Tetap dipakai ya. Tapi enggak sering-sering banget. Oke. Jadi sekarang belum bisa dibawa pulang ya, Kang? Belum. Nunggu rampung 100% dulu ya? Iya. Alhamdulillah. Yaudah, makasih banyak Kang atas waktunya Kang ya. Yuk. Istirahat lanjutin. Kalau mau ngedit biasanya Kang langsung ngedit atau udah upload? Udah. Udah upload? Gila. Emang konten kreator sejati. Yuk, thank you Kang atas waktunya. Makasih. Siap. Yaudah, Bang Rizpo nanti pokoknya ditunggu di Senci ya, Bang. Siap. Ya, thank you. Oh, siap. Kalian Bang 1400. Hayabusa. Timex. Oh, Timex. Iya. Matic, Pak. Matic. Oke. Okay. Udah bikin YouTube, Pak. Apa? Bikin YouTube sendiri. Seharian kita main moge, mampir di Senci, terus mampir ke Panca Garage ya. Gue selalu nyempetin makan di sambal petir ini nih guys, di jalan SMPN 211. Di sini ramai banget nih, pokoknya kalau udah maghrib di sini ramai banget. Pokoknya kalau kalian mau kesini ketik aja ya, sambal petir, jalannya itu jalan SMPN 211. Oke, kita kenalan satu-satu sama masnya. Oke, kita mulai dari yang lagi free dulu. Nah. Oke. Mas, sama mas siapa nih? Bayu. Mas Bayu. Wih, Mas Bayu di sini tugasnya sebagai kasir. Kasir. Oke, terus kita lanjut sama Mas.
Edo. Mas apa? Edo. Mas Edo. Wih, Mas Edo tugasnya apa nih? Masak nasi. Oh, siap. Mantap. Pokoknya yang di belakang saya di semua. Oke, okay, kitchen ya. Kitchen. Oh, oke. Okay. Sama Mas siapa? Indra Saputra. Indra Saputra. Wih, lengkap. Masih jomblo? Jomblo. Jomblo aku tuh, guys. Buat yang masih nyari pasangan, oke. Okay. Sehat terus lah. Tuh, lihat aja cara nguleknya kawan-kawan. Tuh, langsung. Oh, langsung kerja aja, Mas. Enggak apa-apa, Mas. Kita lihat cara nguleknya nih kawan-kawan. Buset deh tuh. Gimana enggak kepekerja keras coba kawan-kawan. Ini mas-mas yang dua ini, dua orang ini juga masih tinggal. Wah, oke guys, oke. Ini ya sini. Kos dulu lah, nama siapa? Kader Petir namanya. Aja bisa. Nah, ini frontliner kita. Satu lagi nih, mas yang paling penting banget nih yang menjaga garis depan. Enggak, ini kalau dua orang ini enggak di depan nanti kerjaannya lama nih, lelet semua nih kawan-kawan. Oke, tos dulu lah, namanya siapa? Jarot. Namanya Jarot. Jarot. Wih.